wanna be anybody else. Hey. So. Kiara Condong ya. Nah itu gimana? Coba dijelaskan sejentre-jentrenya. Jadi ini check-in counter ini dapat dilakukan 7 kali 24 jam atau seminggu sebelum keberangkatan bisa dilakukan di sini. Kemudian Tenno. Ya udah, jadi berangkat ya. Jadi kalau misalkan mau tenang, nah itu misalkan aduh, tapi kalau misalkan suka ngilang-ngilangin mending ganti aja ya. Ya kayak saya gitu. Nantinya hari H baru gitu ya. Biar tapi buru-buru. Nah, sebetulnya ya. Jadi 7 hari sebelum keberangkatan tuh udah bisa jadi check-in gitu kan. Udah enak jadi tenang gitu kan. Tapi tetap ya harus datang 1 jam sebelum ya. Betul. Ya, dan tolong jaga barang Anda ya. Karena banyak sekali. Mm-hmm. Terus yang pasti nih jangan ngelamun. Ya, tiba-tiba saya ketinggalan kereta. Nah, udah. Padahal kita udah nge-nonser ya. Akan berangkat kereta yang ini yang. Tapi kalau ngelamun ya kita enggak bisa. Nah, kita lihat lagi ya kayak gimana kira-kira channel. Berapa sih coba tanya gitu di tempat boarding biar ya. Kira-kira channelmu saya ketemu sama Eden Sepur lagi dong, lihat. No, memangnya mereka itu ya sangat kreatif sekali membantu kita semua nih. Nah, sini ada Mas Iwan dan Mas Rivaldi dari posko pagi atau siang? Siang, Ibu. Siang ya, berarti baru bergabung. Kayak gimana dari kemarin udah mulai? Lumayan, Ibu. Penuh. Penuh ya? Iya. Penuh pada pulang kali ya? Iya, pada udah harus balik segala macam. Oke. Okay. Asli Bandung? Asli Bandung. Sejak kapan nih ikut Edan Sepur nih? Tahun kemarin, Ibu. Oh, tahun kemarin. Iya. Ayo dong, nyaponnya nggak ngaku relevan sih. Kita aja, ternyata Edan Sepur ikut sama Bandung ya? Iya, sampai di Bandung juga, dikira cuma ada di Cirebon. Oke, nanti saya kasih linknya ya. Kamu nanti saya masukin nanti di YouTube sama Instagram. Oke, dadah. Yang sendiri, kita nanti bisa di sini ya. Ada mesin tiketnya Vinet. Nah, kita bisa beli sendiri langsung. Jadi benar-benar langsung sendiri, nggak usah nanti di loket. Nah, kayak gimana? Silahkan lihat vlog saya sebelumnya. Ada cara-cara gimana kalau membeli di Vinet. Oke? Habis baterai, nggak usah takut nih. Di Kiara Condong banyak banget charger. Dulu jamnya operasionalnya dari mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jadi sebenarnya Anda terlayani dengan baik. Lama loh dari jam 7 sampai jam 21. Kenapa keluar aja? Kenapa dia langsung masuk lagi ya? Halo. Silakan. Iya, Mangga. Ganti shift. Iya dong, ganti shift ya, pagi ya. Masuk pagi jam 6. Sekarang pulang. Alhamdulillah sudah pulang. Besok pagi atau siang? Besok siang. Oh, bar. Wah, ini udah pada pulang ya. Pulang semuanya. Oke. Okay. Ada kalau gitu yuk kita lihat ke dalam lagi siapa yang bertugas hari ini. Oh, pulang ya. Iya, pulang juga. Nah, aduh enggak enak banget. Kita baru datang dah. Enggak dengar orang pulang rasanya pengen pulang gitu. Iya. Nah, jadi jangan lupa nanti ini ambil dulu ya antrian buat CS. Nah, terus bisa langsung ke nomor antrian. Ah. 175. Hai, Yogi. Dari kemarin biasanya saya cuma nge-nonser doang ya kalau yang saya endorse. Nah ini sekarang ada CS dari Kiara Condong ya, dari Daop 2 Bandung ya. Ini yang available untuk segera dihitbah ya.
ini ada Mbak, ada Teteh Yulia, jangan Mbak di sini mah orang Bandung ya. Nih, ada atau Teteh atau Neng ya, atau Neng enggak apa-apa. Saya merasa saya emak anak dua ya. Nah, di sini ada Neng Yulia. Silakan datang-datang ke sini main-main, ya, modus-modus lah, nanya-nanya apa dulu. Terus habis itu kenalan gitu, siapa tahu jodoh ya. Ya, kita doakan semoga kalau misalkan mau segera menikah semoga semuanya lancar. Amin. Ya, pokoknya barokah, pokoknya dunia akhirat gitu. Pokoknya sama Allah sekalian mawadah warohmah. Ingat yang masih pacaran-pacaran cuma ada dua, halalkan atau tinggalkan. Amin. Cucok. Jangan di PHP ya, kenapa? Ada Hilda di sini. Wah, itu pada pulang juga ya. Ada. Ya Allah, pengen pulang kan ya? Kok ngeliat orang yang pulang pengen pulang, berdatang kita. Ibu alhamdulillah ya, nanti kamu ada di sini. Nanti ada Hilda di sini ya. Okay. Gimana dari kemarin paling banyak apa nih selama kosong nih? Pembatalan. Jadi mereka yang udah beli jauh-jauh hari, terus sekarang harus dibatalin. Nah itu dia ya. Tapi memang alhamdulillah ada pembatalan ya. Kalau yang itu tuh nggak jadi pergi, tapi nggak ada pembatalan. Kita nggak bisa beli kan, tapi orangnya nggak pergi. Betul. Jadi kalau Anda tuh jangan, aduh gimana, udahlah nggak usah, nggak apa-apa, direlain aja uang. Jangan gitu, ada masalahnya kursinya itu berharga banget buat orang yang ini mau pergi ya. Oke, okay. Aku cantiknya di situ. Ih, cantik banget dong. Ternyata di sini di posko kesehatan. Dikatakan hipoksia orang sedikit dari 95 ke bawah. Oh, tadi saya 97 ya, lumayan lah ya, terselamatkan diri ya. Sudah udah ke atas berarti masih normal. Oh, gitu. Terus yang tadi yang sebelahnya juga normal ya segitu ya. Nanti normalnya orang dewasa 60 sampai 100. Tadi 87. Nah, masih normal. Alhamdulillah saya masih normal. Kamu mau ini belum alien saya. Mau coba, Ibu? Nanti aja ya. Ibu nanti aja ini. Oke, kita keliling, kita akan keliling, kita tanya Pak AS karena ini ternyata baru ya. Kira condongnya baru banget, saya baru lihat. Kali biasanya sih cuma endorse yang soleha-soleha. Nah, ini ada dua pemuda hijrah yang siap untuk menghitbah Anda. Silakan dihubungi ya. Di bawah ya, di bawah. Tolong ya, jangan suka PHP, hai para ikhwan-ikhwan ya. Jadi cuma dipacarin, gak boleh pacar-pacaran itu tuh bukan mendekati zina lagi, sudah berzina itu berdosa. Tolong yang masih pacaran hanya dua, halalkan atau tinggalkan. Nah, tapi saya kembali lagi ke Ender, silakan untuk menghubungi nanti nomor di bawah ini. Nomor di bawah ini ya. Atau IG-nya bisa disebutkan? IG-nya Orista Saputra. Nah. Aduh, aku gak punya IG. Facebook Niko Septian. Nah, nanti bisa dicari aja. Kalau misalkan nanti cari di yellow page ya, siapa tahu ada nomornya gitu ya. Silakan nanti untuk silaturahmi, siapa tahu berjodoh ya. Jadi ayolah sering-sering main, pokoknya ke stasiun ya. Beli aja tiket KRD gitu, udah murah ya. Oke, kalau gitu assalamualaikum ya. Temuin di Kiara Condong. Nah, Kiara Condong, Kiara Condong. Kesehatan ya. Pura-pura sakit aja kalau yang pura-pura sakit aja dilayanin, apalagi yang sakit beneran. Pura-pura sakit lah, pokoknya modus-modus lah ya. Cepat-cepat nikah atau enggak, itu menyempurnakan agama. Ih, jomblo lama-lama, apa jomblo fisabilillah ya. Prami boleh ke sini, Prami. Boleh silakan ke Kiara Condong, stasiun Kiara Condong di bagian posko kesehatan. Oke, assalamualaikum. Ada Pak Wira. Pokoknya mah posuska siap mengamankan semua stasiun yang ada di seluruh Indonesia Raya. Gimana posko pagi atau siang? Siang. Berarti sama siang tuh banyak banget. Nanti oke, nanti kita kesana. Ya? Baru ketemu 2 tahun yang lalu kayaknya. Cimahi, iya 2 tahun. Iya 2 tahun yang lalu. Iya 2 tahun yang lalu. Oke. Untuk mengakhiri dinas pagi ini, beri kita berdoa untuk memberikan keselamatan di perjalanan pulang. Semua dimulai. Ah,
hotel tanpa penghormatan arisan di bulan. Ini apel shift ya, pagi ya. Ini ya, nanti ya. Nanti berarti ada yang siang datang juga ya. Jadi kalau mau mulai mengakhiri itu tadi berdoa ya biar barokah. Pada pulang di mana ini? Cimin. Linggi di mana Cimin di sekarang? Pada Larang. Pada Larang sama Cimin. Ah, cakep lah kalau. Oke, atur-atur dulu ya Tete. Assalamualaikum. Jadi kalau ada orang dua berarti dari
dari sampai Tasik juga ya, Banjar ya. Bahkan ada yang apa Langen juga ada yang ikut sama. Ah, oke. Kalau kayak gitu mah ya tuh satu nomor kita. Terima kasih. Ya, dari yang masa hafal ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua ada di Kiracono juga ada pengamanan tetap. Dari mana ini? Dari mana ini? Saya Kapolsek Kiracono. Kapolsek Kiracono. Saya provosnya. Nah, provosnya. Lagi atuh datu abis sholat soalnya tuh. Alhamdulillah. Lagi alhamdulillah. Nah, pokoknya kita harus mendahulukan ibadah. Betul, ya. Kenapa? Karena kita juga kan bekerja itu untuk ibadah. Jadi kalau misalkan ada hayalah sholat, langsung sholat segera mungkin. Jangan sampai nanti belum sholat, taunya ajal menjemput duluan ya. Subhanallah. Nah itu dia, jangan disolatkan. Ya, oke. Atau ada yang mau disampaikan ini teh? Hati-hati, petugas selamat, tetap semangat terus. Iya tuh. Terlayani masyarakat dengan senang hati. Betul sekali. Benar, harus bahagia atau harus bersyukur ikhlas ya. Nih, kalau kita pitanya pita orange ya, ternyata kalau dari kepolisian, pitanya pita biru. Operasi kemanusiaan. Masya Allah. Hatur nuhun atuh. Assalamualaikum. Badeka mana ya Ibu? Mau kemana Bu? Badeka Ngawi. Badeka Ngawi. Ini terjantan Badeka Ngawi tapi di Bandung? Di Subang. Oh, dari Subang tuh, dari Subang mau ke Ngawi tapi ke Bandung dulu ya? Silaturahmi di Bandung juga ibunya? Enggak sih, langsung tadi dari Subang. Oh, langsung dari Subang. Kesini langsung. Sama ini barang bertiga ini? Iya, sama banyakan. Oh, banyakan? Oh, alhamdulillah. Artinya ngangge kereta api. Kenapa tuh, Kunaon atau Teteh, kenapa menggunakan kereta api? Biar lebih cepat. Iya, harusnya lebih cepat. Terus bisa banyakan orangnya. Iya, banyakan juga, ya. Kalau naik bis lama. Iya. Nah, kalau naik bis 2 hari 2 malam. Sih, ada yang buat ngecas juga nanti di keretanya juga ya. Hatu-hatu nuhun Bapak Ibu. Assalamualaikum. Nah, ada para Rosco di Kiara Condo. Nah, jadi ternyata nanti yang rame jam 5 ya. Jam 5 kita kesini. Bapak Ibu. Dari mana? Dari ke mana? Saya dari Pamalang. Oh, Pak Deka Malang tuh, Pamalang jauh pisan ujung. Iya. Mau ke Besan, ke silaturahmi. Mulo barang, ya. Nantinya fotonya mau diambil Bapak boleh kan? Boleh, nanti ada di YouTube Bapak. Ada di YouTube sama di Instagram ya. Yeah. Jadi Ibu, kenapa menggunakan kereta api? Kenapa? Biaya cepat, biaya jaringan, naik pesawat itu lumayan. Nah, ya. Kalau bis sama misalnya ke Malang mah. Jangan-jangan Bapak ini siapa yang Bapak ini? Ini Ibu Nuriyati sama Bapak. Nah, atau Nuhun atau Ibu Nuriyati Pak Herman ya. Assalamualaikum. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to Kiara Condo Station. We inform you that train users don't have to pay anymore to buy tickets right at the station. You can now buy tickets online or get them from official partners of Indonesia Railways Company. Lujung siang, lujung suping di stasiun Kiara Condo. Diinformasikan kanggo sadaya pelanggan jasa kereta api. Ayeuna ajeun teu kedah capek ngantri deui kanggo ngantar tiket di stasiun. Anjeun biasa menggunakan pelayanan pembelian tiket via online lewat website kereta api,
KAI Akses, kontak center Hiji, dua Hiji, PT Kereta Api Wisata, sarang agen-agen resmi Samrina anak kerjasama saring Kereta Api Indonesia. Aina, ngagelin tiket kereta api, terkedah antri day di loket, naik kereta langsung gampil. Saya kemarin ini dari Balai Asa Manggarai dan dari PUK ya. Ya nanti saya kita kesana. Ini masalahnya kita ngecas dulu. Tenang, besok seharian di sini. Ya. Nah, kita saya lihat mau siap-siap pelangsiran. Pelangsiran. Ya, saya menyulik tetap Ibu Enda. Kita lihat. Langsiran ya. Dari betul. Jalur berapa ke jalur berapa? Dari jalur 3 ke jalur 5. Dari jalur 3 ke jalur 5. Jadi kalau misalnya pengen tahu langsiran itu kayak gimana, kayak begini gitu. Kita nunggu berapa menit ini kira-kira? Ada sekitar 5 menitan. 5 menit karena nunggu mutiara lewat dulu. Oh, nunggu mutiara lewat dulu ya. Jadi gantian. Oke. Okay. Nah, insyaallah besok yang lain. Yang lain aku bagian. Ya. Oh dia naik dari ikutan ya, kita makan nasi padang bareng-bareng iya, semuanya. Gitu. Nanti besok aku mau ikutan kok. Ketemu pagi, besok pagi. Kita kekenya penuh sekali. Oh. Nah, marah. Ada yang nangis. Ini kalau malam benar-benar. Jadi dengan terpaksa para penumpang duduk di lantai walaupun sebenarnya tidak diperkenankan. Boleh betul. Khusus di boleh kalau lebaran boleh lah. Kalau yang lain mau jangan. JJ-nya besok pagi aja ya. Coba kakaren deh. Tapi di sini enggak ada Hongguan, nanti Hongguan pasti bukannya Rangginang, saudara-saudara ya. Hongguan palsu, kan. Kalau udah lebaran gini Hongguan palsu biasanya.
Kan palsu. Itu yang dicari puguhan rangginangnya sekarang. Rangginang Seroja udah enggak ada, susah. Ada yang mau disampaikan? Udah. Ini ya, para Gadean Angel ya, coba yang belum dapat T2 ya, T3 ya. Nanti bertemu saya di Yogyakarta. Ada yang mau disampaikan? Mudah-mudahan lancar. Ya, pokoknya lancar ya, ya, jadi bisa santai. Maksudnya, nggak santai sih, pasti kerja rutin. Nanti kita lihat besok pagi ngapain aja ya. Kita lihat dari PUK-nya. Apa? Ada yang mau disampaikan? Buka sukses. Amin. Kita lihat ke sebelah dulu. Ya. Super. Terus dong. Nani. Oke ya, ini wah ini pokoknya pita kuning ya di mana-mana ya. Dari seantero negeri ini tuh. Siapa boarding dulu, boarding. Saya dari Medan. Dari Medan. Medan juga. Medan. Horas bah, mau lihat ke godang. Mau lihat ke godang. Wah, semua nih. Ini juga ada yang lagi di sini. Pita kuning. Oke, siap kalau begitu, tetap semangat ya. Oke. Mencari, assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe ya, Gina Ramali. Oke.